PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman melaksanakan kegiatan CNLBHS Manjur, yaitu Cianjur Ngawangun Lembur bersama Haji Herman Suherman membangun Cianjur di Desa Bojong Picung, Desa Sukaratu, dan Desa Kemang, Kecamatan Bojong Picung, Kamis 29 Agustus 2019. Dilaksanakannya kegiatan Cianjur Ngawangun Lembur bersama Haji Herman Suherman, tujuan untuk lebih dekat dan cepat melayani warga masyarakat, serta dalam upaya memajukan pembangunan desa yang pada akhirnya kesejahteraan warga masyarakat akan meningkat. Adapun kegiatan pelayanan yang dilaksanakan yaitu perekaman data untuk membuat EKTP, kartu keluarga dan akte kelahiran, pengobatan kesehatan, kehitanan massal serta pemasangan implan pelayanan KB. Pada kesempatan tersebut, PLT Bupati Cianjur menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu, jompo, dan bantuan dana kepada DKM Masjid Desa setempat serta bantuan lainnya untuk mewujudkan Cianjur lebih maju dan agamis. Diakhiri kegiatannya, PLT melantik BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, di Desa Bojong Picung, Sukaratu, dan Desa Kemang, Kecamatan Bojong Picung. Turut hadir pada kegiatan tersebut para pimpinan perangkat daerah, camat, Forkopimcam, para tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.